Halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat ya. Bagi semua penggemar sang legenda Nika Ardila, ada kabar gembira nih. Nika Ardila The Series akan melakukan proses syuting pada tanggal 12 Juni 2023 dan akan tayang di aplikasi Stro TV pada bulan Oktober 2023, seminggu sekali di hari Kamis sebanyak 3 season di mana satu seasonnya terdiri dari 3 episode. Series yang disutradarai oleh Haris Nizam ini akan menggali lebih dalam kisah dan cerita awal karir sang idola Nika Ardila. Nika Ardila diperankan oleh Zui Abbas Jackson, berkarir dari tahun 1985 sampai tahun 1995. Denny Sabri diperankan oleh Eddie Broccoli, adalah wartawan senior ternama di masa itu, di mana Nika Ardila bergabung di bawah manajemennya. Menurut Denny, Nika adalah perpaduan dari Nicky Astria, diva rock tahun 80-an, Meriam Bellina bintang film papan atas, dan Cut Irna seorang model terkenal. Sehingga Denny Sabri mempersiapkan Nika Ardila sebagai artis multitalenta, penerus dari ketiga artis tersebut. Nika Ardila pun menjelma menjadi penyanyi, pemeran, dan model paling bersinar di masanya, yang oleh penggemarnya dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia dan Ratu Pop Remaja Indonesia. Endita berperan sebagai Mami Nining Ningsirat, ibu dari Nika. Debu Andrios berperan sebagai Raden Alan Yudi, alias A.A. Alan, kakak dari Nika. Jeffrey Reksa berperan sebagai Sandy Heriadi, seorang pembalap rally yang sempat berpacaran dengan Nika, di mana Nika pernah meminta Sandy untuk melamarnya. Naila Purnama sebagai Fitri, sepupu Nika Ardila. Selegram Brenda Ehan sebagai Wa Umar. Nika Ardila The Series turut dibintangi oleh Indra Basko dan melibatkan 10 orang yang beruntung yang akan berakting bersama Zui Abbas Jackson dalam adegan Nika Ardila bertemu dengan para penggemarnya. Nika Ardila The Series, coming soon. Terima kasih sudah menonton. Dari Kota Bandung, Sobat Ngebahula undur diri. Bye-bye!